Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas hukum bersalam lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apakah hukumnya? Hukum bersalam lelaki dan perempuan jika tujuan syahwat dan istimta', yakni bersedak-sedak dan bimbang boleh membawa kepada fitnah, maka seluruh ulama menyatakan haram. Tidak ada perbezaan pandangan ulama di dalam hal ini. Sekali lagi, ulama telah sepakat menyatakan haram bersalam antara laki-laki dan wanita bukan mahram apabila menimbulkan syahwat, mendatangkan fitnah dan tujuan bersedap-sedap. Namun jika tidak ada tujuan demikian, ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ulama telah berselisih kepada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan haram bersalam. Hujah mereka, hujah pertama berdasarkan hadis, semasa bai'ah dengan wanita, Nabi SAW tidak memegang tangan mereka. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hujah yang kedua adalah hadis Nabi, yakni larangan keras Nabi menyentuh wanita. Sebagaimana hadis dari Ma'qal bin Yasar yang menyatakan lebih baik seseorang mencucuk kepalanya dengan jarum besi dari menyentuh wanita yang bukan halal baginya. Hujah yang ketiga, mereka menyatakan Nabi sendiri tidak pernah bersalam dengan wanita. Hadis daripada Abdullah bin Amru, Nabi tidak bersalam dengan wanita dalam peristiwa bai'ah. Inilah dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Manakala pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan harus bersalam apabila tanpa syahwat, tidak menimbulkan fitnah dan bukan tujuan bersedap-sedap. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini juga adalah pendapat Syekh Dr. Ali Jumaah daripada Al-Azhar. Hujah yang mereka kemukakan adalah bila Nabi meninggalkan bersalam, bukan maksudnya haram. Boleh jadi maksudnya adalah makruh atau lebih baik ditinggalkan. Atau Nabi tinggalkan kerana tidak condong, seumpama Nabi tinggalkan makam Tha'ab. Dalil lain dikemukakan oleh mereka yang mengharuskan bersalam ini adalah hadis daripada Anas yang menceritakan ada wanita pernah pegang tangan Nabi untuk mencapai hajatnya yang diperlukan. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wanita itu tidak melepaskan tangan baginda sampailah ia menyelesaikan urusannya. Faham kita, ulama sendiri tidak sepakat menyatakan hukum haram bersalam di antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Oleh itu, apabila ia perkara khilaf, bagaimana kita hendak menggunakan perbahasan ini dalam kehidupan kita? Panduan pertama. Dalam kehidupan kita, hukum bersalam disepakati haram di kalangan ulama jika ada tiga unsur. A. Apabila ada unsur hawa syahwat. B. Tujuan untuk bersedap-sedap dengan tangan itu. C. Apabila timbul fitnah yang merosakkan umat. Apabila timbul keadaan itu, maka haram bersalam atas apa tujuan sekalipun. Panduan kedua. Jika kita hidup dalam masyarakat yang tidak menjadi budaya bersalam bukan mahram satu budaya, maka kita kekalkan status tidak bersalam. Dan inilah yang sedang ada dalam masyarakat kita dan kita kekalkan keadaan yang baik ini. Panduan ketiga. Jika kita bertemu dengan suasana yang memerlukan kita bersalam dalam kondisi yang aman, bahkan kalau tidak salam mendatangkan masalah lain, maka bersalamlah. Itu pun jika mereka menghulurkan tangan dahulu kepada kita. Panduan keempat. Jadilah orang yang bijak dalam mengambil pandangan ini. Kita bukan ambil kesempatan dari permasalahan ini, bahkan kita gunakan bagi menjaga Islam dengan menggunakan kedua-dua pendapat ini. Kesimpulan. Apabila kita berada dalam masyarakat yang kefahaman agamanya kuat, maka tak perlulah bersalam. Namun, jika kita bertemu dengan masyarakat yang kurang kefahaman agama ataupun non-Muslim, maka salamlah kerana hormat dan untuk mengelakkan fitnah kepada Islam selagi tidak ada unsur syahwat dan tidak ada unsur bersedap-sedap dengan tangan tersebut.